Timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangannya di Asian Games dengan melawan China Taipei pada Kamis 21 September 2023 pukul 4 sore waktu Indonesia bagian barat di Zhejiang Normal University Stadium. Dengan berbekal kemenangan 2-0 atas Kyrgyzstan, membuat pasukan Indra Safri semakin pede menatap laga selanjutnya. Kans kemenangan timnas lebih besar sebab berbekal dari pertandingan sebelumnya melawan China Taipei, timnas Indonesia mampu menang dengan skor telak 9-0. Sebab skuad yang dibawa Indra Safri sebagian besar juga dari skuad Garuda Muda U23 yang telah berhasil lolos ke Asian Cup U23. Jika Indonesia berhasil menang pada laga kali ini, maka kans untuk lolos ke putaran selanjutnya semakin besar. Sebab saat ini Indonesia menduduki peringkat pertama klasemen dengan dibarengi Korea Utara di peringkat kedua. China Taipei sendiri pada laga sebelumnya kalah dengan Korea Utara dengan skor 2-0 dan laga kali ini mungkin membuat China Taipei berusaha untuk mendapatkan poin dan ini jadi kewaspadaan Indonesia saat menghadapinya. Dan apakah pasukan Indra Safri akan menang besar pada pertemuan melawan China Taipei kali ini? Kita tunggu saja.